sekali boleh datang lagi lah. Tunggu ada cuti, cuti datang lagi lah, Om. Ikan panggang sambal ikan. Ikan, oh, ikan pari sudah habis sudah. Ikan tilapia. Ikan duai. Oh, ini ada simpan sambal. Nanti kita sambung balik. Yang paling laku apa ikan ah? Okay. Ikan pari paling laku kah? Semua ikan laku ah. Lama sedap semua. Iyalah betul. Tapi mau tunggu lama kah? Iyalah. Ya betul. Ini paling nah, kita boleh makan. Betul. Karena lu orang sabar makan. Ah. Saya betul. Betul juga. Kalau saya tapi buka besar cepat-cepat. Nanti lu orang saya. Ah. Ayo, betul juga. Oh. Saya memang pemer dengan Pak Pak. Oh ya. Jom kita sambung ikan tadi. Ini ikan.
ikan tadi Nana. Ikan apa itu? Ikan susu kah? Pun ada juga. Ini ikan duai hitam. Duai putih pun ada juga. Di duai hitam besar. Oh. So, ikan sebelah pun ada. Ini apa ni? Apa ada besar juga laku lah ni. Betul laku lah di tempat ni. Panggang ikan sambal. Laku. Betul-betul laku. Tilapia ikan merah. Sedap. Belum makan lagi sudah tahu sedap. Jadi kalau sudah masak, kali apa? Kali warna apa? Tolong saya. Dia pas simpan dekat pinggan sana. So, betul. Punya ikan kena operation, kena belah kasih dia sui-sui kasih dia cantik masak. Aku datang dari mana bos? Saya Marudi. Marudi datang jalan-jalan. Sudah cuti ya? Ya lah. Kamu memang lokal Marudi? Lokal Bintulu kah? Tidak lah. Kita cuti lah. Mau kita makan, mau kita ingat lah. Ya lah, betul juga. Ya, saya boleh ikan saya barangnya. Ya lah, ya lah. Lama sudah bikin kah? Berapa tahun sudah? Yalah. Kau punya surf mana? Kita mau nanti ya. Tapi orang kayu suka kami bayar. Iya. Dia lah tahu. Orang Singapura, orang Singapura. Oh. Jalan dia sudah pakai ikan, dia beli sampah. Tarik kapur lah, beli sampah balik pulang.
apa namanya? Balik. Nama apa tadi? Tama Blacan. Oh, Tama Blacan. Ah. Ini sambal buat sendiri ya? Buat sendiri. Oh. Ini kungfu semua sinilah. Tidak boleh kasih tahu orang. Betul betul. Ini pakai cari makan, Mbak. 45 kilo dia punya rempah. Satu kali masak 45 kilo, modal 0,800. Ayo. Kita bohong lo. Ini ho sambal ini ho. Wah. Tengok dia punya tu satu kali masak apa macam harga dia. Aha. Bukan senang lah bikin ni barang. Nanti boleh datang sini lah panggang ikan sambal. Saya biasa tengok ikan lah sikit saja. Ini satu tom, satu tom lah. Betul-betul banyak. Oh. Ya lah orang yang macam lah. Ya lah, sebab saya suka. Saya suka makan ya ikan panggang. Jalan-jalan sana sini. Di Kasterian ada saya pergi juga. Itu Pau Gong lah. Full famous juga. Tapi you punya ini memang tom satu kali. Ya lah betul juga. Juga dia punya sambal. Kita mau balik sih. Hari dua balik. Kalau saya nak pergi Manuri kejap kan loh satu kali. Oh. Tahun berapa? 80-an eh? Nah. Itu 90-an. Oh, 90-an lah. Itu jam lain lah. Manuri sekarang lain sudah. Lagi tempat bunga itu rumah itu kedai kayu punya. Ah, itu oh, itu dulu. Kedai itu kedai ya? Kedai kayu mana satu, ho? Tempat buat ekspres sana. Sudah tukar sudah eh? Sekarang ekspres pun tak ada. Masak aja tadi kawan. Masak aja. Boleh nak dai nak kena. Jimat. Okay.
betul-betul heboh. Ini dapur belakang pun dia juga on. Tong goreng. Kalau dia pakai Neo pun tolong dia pilih, customer pilih. Baguslah, friendly dah dia orang. Ini pakai Neo warna pink, baju pink. Dia letak sambal tu banyak lah. Biasa pakai di toko. Kalau biasa di toko. Oh, itu baru muji.
Ini sudah habis sudah. Habis kah? Betul-betul laku lah. Saya bawa ada lagi. Oh. Kalau macam pari ini apa macam kira ni? 25 satu. Oh, sudah. Ah, pakai ni awak cakap 25. Semua orang sudah order. Tengok ada punya tong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, berapa sudah? Dia ada 10 tong. Ah, ini tong bukan tong kosong. Ada ikan semua. Oh, dalam sini ada ikan. Ah, yang ini sotong. Oh, tengok ada yang hantar. Betul laku. Punya ikan masih tunggu dia buat, mau cuba rasa lah. Dia ada minyak lah. Ini Tokenio rajin ambil order, tidak sombong. Semoga bisnes family ikan panggang ini terus maju, maju terus maju. Thank you.
sudah pandai buat. Bapak kah? Bukan. Menolong. Menolong. Bagus experience lah, kan? Semua orang pandai buat, tapi dia punya skill kungfu tu lain. Dah, oh. Betul, betul. Betul-betul laku. Thank you.
Okay, thank you ah. Kami sini sudah lama. Ah. 35 minit. Banyak. Betul-betul steady. 35 minit tiada putus-putus ah. Kalau lu kemarin datang ah, lebih lagi. Ya kah? Okay, makan dulu ah. Okay, kita dah selesai ya menyamu selera di Farley Food Court dengan ikan sebelah. Nanti seekor harga RM20 itu okay bagi Steven Tiong. Nama dia punya toke lah. Jagut Papulo mengucapkan semoga bisnes dia terus maju dan maju dan terus memberi kualiti ikan panggang yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan dia. Selain daripada ikan panggang, beliau juga membuat sotong, ada sayur-sayur lain, kacang panjang pun ada juga. Rakan-rakan bolehlah cubalah ya makanan di sini. Pengalaman pertama saya di sini tempat ikan bakar, ikan panggang ini amat memuaskan. Saya boleh bagi rating 5/5 dengan harga, dengan bajet, dengan cita rasa dan sesuai dengan kemahuan dan kehendak saya. Sekian daripada Janggu Tempat Puluh, bersiaran daripada Bintulu, Farley Food Court, Bintulu, Sarawak. Bye-bye. #MarudiWithLove.